Dear brothers and sisters in the Dhamma, uh, now uh, before we start our Dhamma talk, pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arehato Samma Sambuddhasa නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බෝද් දහස්ස ටඩේ ව්‍යගන්ට startා් අකුසල ගුප් of උපණස්සේ පච්චය අඩද පං්හාවා of් පට්ටහන මැනුල්බුක් එරිහරිමී Berarti kita akan memasuki grup aku salah di dalam upani saya pacaya di dalam panawara dalam buku manual patana. The first sentence dhammu, aku solo dhammo aku salah se dhammas upani saya pacaya na dhamma. This is a pacaya. To unwholesome Dhamma, this is a pachyupan, because of the unwholesome arising, unwholesome, according to the related by stone dependence condition. Under the, uh, this sentence, uh, it is of three kinds of Upanishaya pachya. We can divide into three ways namely, Aramman Upanishaya, object, stone dependence ananta proximity strong dependence natural stone dependence now you can see uh, in the under the Pachaya uh, mid we already uh, we, we already explained uh, because of the Akusala, arising Akusala. but now under the panyawar of that uh, manual book also under the that sentence there are three type of uh, pachaya there are three type of pachaya the three object strong dependence proximity strong dependence and natural strong dependence jadi kita mulai sekarang yang aku salah sebagai pacaya kemudian pacayupananya sebagai uh, juga aku salah jadi aku salah menghasilkan aku salah di dalam kondisi kebergantungan yang kuat di sini dibagi tiga cara yaitu Kebergantungan yang kuat pada objek, kebergantungan yang kuat pada rangkaian, dan kebergantungan yang kuat secara alami. Jadi sebelumnya di Upanisaya saya pacaya kita sudah belajar bagaimana aku salah menghasilkan aku salah. Nah sekarang di dalam panawara dalam buku manual Patana akan dikupas lebih dalam tentang tiga cara ini. Oke okay, now first one Upanisayo. How we understand according to the panawara. रागं गरुं कत्वा असादेति अभिनंदति तं गरुं कत्वा रागो उपाज्यति दिट्टि उपाज्यति नाउ द ऑब्जेक्ट इज रागा लास्ट लास्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज़ ऑफ द लास्ट नाउ द वन स्टीम्स एन्जॉय एंड डिलाइट इन इट एंड नाउ समवन द एन्जॉय एंड डिलाइट इनटू लास्ट because of uh, that, uh, taking it, uh, it is esti uh, estimable object arises, last arising wrong view, uh, because of the raga arises again and again, raga and ditti. Uh, that's why the raga is uh, an object. Uh, pachupana is uh, uh, ditti-gata, sampayuta-chitta, arising, uh, arising the, again, the fall over chitta. okay? yes, <laughs> Sekarang kita lihat bagaimana hubungannya di dalam panawara yang aramanupana saya, kebergantungan yang kuat pada objek. Di sini objeknya adalah raga atau nafsu. Karena nafsu, maka seseorang e, menghargai, menikmati dan bergembira di dalamnya. Kemudian ketika seseorang menikmati nafsu tersebut, maka dia mengambilnya sebagai objek yang patut dihargai munculan nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah. Jadi di sini dikatakan karena adanya raga, maka muncullah lagi dan lagi raga atau nafsu dan diti, pandangan salah. Nah di sini karena raga ini, karena nafsu ini, maka uh, di sini kesadaran yang berfungsi di sini adalah yang ditiga tak sampai yuta yang berhubungan dengan empat loba mula cita. Ya, yeah. The next one, the ditti is object, arammana. Ditti is arammana, wrong view. Uh, arammana Katva, taking it's a, it as estimable object. Raga upajati, ditti upajati, arises, last, arises, wrong view. Uh, now because of the wrong view, arising, raga and wrong view. The object is the ditti, uh, the akusala object. arising of also one of the this is a kemudian yang berikutnya setelah raga adalah diti pandangan salah maka di sini yang menjadi objeknya adalah pandangan salah karena adanya pandangan salah, seseorang menghargai, menikmati, dan bergembira di dalamnya. Dia menikmati pandangan salahnya, gitu ya, dan kemudian mengambilnya sebagai objek yang patut dihargai. Muncullah nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah, maka objeknya sebagai pacaya, sebagai sebab di sini adalah diti, pandangan salah. Nah, di sini memunculkan di tiga tak sampai yuta juga. Oke, okay. අනන්තරූප නිස්සයෝ. xiමity is Stone dependence. පුරිමා පුරිම අකුසලා කඳා. ප්‍රce unන්holesomeම් aggregate තිහිස පච්චය. පලස පච්චිපන්න පච්චිමානම් පච්චිමානං අකුසලානං කධාන, 2 ස unholesome aggregate. උපනිස්සේ පච්චයන පච්ච related by strong dependencedition. Now you have to understand. Uh, according to the Javana process, Javana moment, Akusala Javana. First, Akusala Javana, Khanda support to. Second, Akusala Javana. Second, Akusala Javana support to third Javana. Uh, this way, we have to understand uh, preceding unwholesome for aggregates uh, to uh, uh, support to subsequent unwholesome aggregates under the Anantarapanisaya. aku salah aku aku including mental factors sekarang kita masuk ke cara yang kedua yang pertama tadi adalah berdasarkan objek yang kuat sekarang adalah yang Ananta rupani saya berdasarkan kebergantungan yang kuat di dalam rangkaian jadi di sini kita tentunya melihat dalam rangkaian kesadaran pada momen Jawana Nah di sini dikatakan agregat aku salah yang sebelumnya menyebabkan munculnya agregat aku salah yang berikutnya berhubungan berdasarkan kondisi kebergantungan yang kuat. Tentu saja kita lihat di dalam jawana aku salah, berarti jawana aku salah yang pertama menyebabkan munculnya jawana aku salah yang kedua, begitu pula jawana aku salah yang kedua sebagai sebab dia memunculkan jawana aku salah yang ketiga sebagai akibat begitu seterusnya sampai jawana ketujuh. Nah di sini sebab si pacayat adalah semua 12 aku salah cita, begitu juga akibatnya juga kemungkinannya adalah 12 aku salah cita beserta faktor mentalnya. Uh, about pakatupa natural is strong dependence. This one also uh, very the white meaning. Uh, sometimes uh, not easy to understand. Uh, some of the Pali also, but anyway, may I try to explain my best? Uh, about the pachaya is a ragam, last. Uh, this is a pachaya is a raga because of the raga. Uh, maybe the raga upanishaya, the last being the uh, strong dependence. Uh, because of the raga, we are committing, we are commit some of the we are doing some of the apusala kamma. we are doing bad thing because of the raga. ද රාගස පච්චයද අකුසලඇ ආද පච පන්න. which kind අකුසල රයිසිකෝට පහාන Boුක් explaining පානං හනති රාගා 1කිල්ස ලිබීන් ඩයි පානති පාතා. අදින්නං ආදඇති Takes the property of others which has not been given to one. Uh, we are doing adinna dana. Musa bhanati, speak untruth. Uh, we are they use the bad word. No, they, we can say untruth word. Pisunam bhanati, uh, slanders. Yeah, we speak the slanders means the we can say the to uh, each other to make the break or giving the trouble with the uh, with uh, slanders uh, word parusang, bhanati, use uh, rude speech, very rough, rough. the very rough speech, the rough words use the parusang. Uh, uh, some, 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 uh, palapati, the uh, bubbles, uh, foolish, means they use the unuseless things, the talking, 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 non-stop talking. Uh, because of the raga. And the Sandin Chindati breaks into the house uh, because sometimes, uh, uh, maybe we can say here I mentioned the Sandin Chindati, uh, we can say like, yeah, break the house or break the others, uh, 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 yeah, others, yeah, in, anything. Uh, because of the Raga Nilopam Harati. Uh, flanders into the properties of others. Ah, we are like thief, no? Ah, they are that uh, flanders. Uh, and ekagarikam uh, karoti. Flanders ropes uh, uh, one house. Paripante uh, titati. Because of the raga, stand at the junction of highways to the rope uh, uh, others. परदारम गच्छति आ गोस टू द अदर्स मींस वाइफ इज डूइंग बैटिंग गाम घातां करोति बिकॉज़ ऑफ द रागा डिस्ट्रॉय द विलेज डिस्ट्रॉय द विलेज निगम घातां करोति बिकॉज़ ऑफ द रागा डिस्ट्रॉय द मार्केट टाउन ऑफ दे मे बी द बिग 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 विलेज बिकॉज़ ऑफ द රගා මාතරං ජීවිතා ෝරෝපති කමි mother පිතරම් ජීවිතා වෝරෝපේති of the රා father. අරහත්තන් ජීවිතාෝෝපේ because of the රගා kill අරහත්. Uh, because of the raga, uh, draughts Lohitam the blood from the body of the Buddhas with evil intent. Now, now the, means the uh, uh, the shaking the Buddhas blood blood in the body. Okay, Sangham uh, bindati, because of the raga, uh, cause uh, uh, schemes in the Sangha. That is, destroy the Sangha. Uh, th that's why this is a base, it's a raga, attachment, to enjoy. Or maybe the, the they have a different type of raga, no? The, uh, so someone uh, want to be the uh, leader, someone want to be the uh, the man with, with the raga. Because of the raga, whatever akusala, we can commit. Uh, that's why they are give some example here, According Lord Buddha already mentioned some example. Ah, raga is a pachaya the pachu is a different kind of akusala we can say including all the type of akusala 12 akusala already here ikonde ikonde paramatta this is the meaning sekarang kita lihat dalam pakatupa nisaya jadi pakatupa nisaya itu Kondisi kebergantungan yang kuat secara alami di sini artinya itu sangat luas kalau pakatupa. Jadi beberapa mungkin kadang sulit untuk dipahami, tetapi Bante akan berusaha menjelaskan sebaik-baiknya. Kita lihat yang pertama adalah raga. Karena adanya raga sebagai sebab atau pacaya, maka menghasilkan pacayupana pana akibatnya seseorang melakukan hal-hal yang buruk jadi dimulai dengan seseorang membunuh karena nafsu maka seseorang membunuh kemudian juga karena nafsu seseorang melakukan mengambil properti milik orang lain yang tidak diberikan adina dana ya kemudian karena nafsu juga seseorang berbohong karena nafsu seseorang memfitnah membuat orang lain bertengkar gitu kemudian karena nafsu juga seorang mengucapkan ucapan kasar kemudian ucapan yang tidak berguna membobor rumah orang kemudian juga menjara harta orang lain karena nafsu juga seseorang merampok rumah seseorang begitu juga karena nafsu seseorang bisa berdiri di persimpangan jalan untuk merampok orang lain karena nafsu seseorang uh, pergi berde apa, mendekati istri orang lain dan melakukan hal yang buruk kemudian karena nafsu juga seseorang menjarah desa menjarah kota Kota-kota besar, ya, membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh seorang arahat, kemudian melukai tubuh sang Buddha hingga berdarah dengan niat jahat. Kemudian juga karena nafsu, seseorang menyebabkan perpecahan di dalam sangga. Jadi, berdasarkan kepada nafsu, karena adanya kemelekatan untuk menikmati seseorang bisa melakukan semua, aku salah kama ada beberapa orang yang ingin jadi pemimpin, ingin menjadi apa ya karena nafsunya itu dia melakukan semua bisa melakukan semua aku salah kama. Maka di sini sebagai pacayupananya karena si raga ini memunculkan 12 aku salah cita kemungkinannya. Ya, yeah. the the, the, the do, because of the dosa hatred being the strong dependence we are doing the all akusala same. Because of the moha, delusion, because of the conceit, mana, because of the wrong uh, because of the wish, patana, uh, now because of those reasons, uh, we can commit the different kind of akusala. Uh, this is a pachan, pachupan under the pakatupan nature of these wrong uh, conditions, Dependence. Kemudian sama tadi sinapsu, maka juga karena kebencian atau dosa sebagai pengkondisi yang kuat seseorang melakukan berbagai aku salah kama begitu juga karena moha ketidaktahuan atau delusi juga karena kesombongan atau mana seseorang melakukan banyak aku salah kama kemudian juga karena pandangan salah atau diti dan juga harapan-harapan seseorang melakukan berbagai jenis aku salah kama inilah pengertiannya dalam nih saya सोला कंबाइन टुगेदर रागों दोसो मोहो मानो दिखती पतना लास्ट हेड डिलोशन कॉन्सिड रॉन विएंड विश बिकॉज़ ऑफ द थिंग ऑलेस सपोर्ट टू लास्ट हेड डिलोशन कॉन्सिड रॉन विएंड विश आ नो इच आर देहट रिलेशनशिप दे इस रिलेट बाय स्ट्रोन डिपेंडेंस कंडीशन आ द रागा ऑलेस सपोर्ट टू अराइज �

dikombinasikan semua digabung maka karena si nafsu karena kebencian karena ketidaktahuan atau moha karena e, kesombongan karena pandangan salah karena adanya keinginan atau harapan-harapan maka muncullah nafsu yang lain menyebabkan nab, munculnya kebencian, menyebabkan munculnya juga e, moha, kemudian kesombongan, pandangan salah, juga harapan-harapan yang berikutnya. Jadi mereka saling berhubungan satu sama lain. Jadi nafsu bisa karena adanya nafsu dia bisa menyebabkan munculnya nafsu yang berikutnya. Begitu juga kadang-kadang karena nafsu juga bisa memunculkan dosa atau kebencian ataupun uh, moha ataupun kesombongan. Jadi banyak mereka saling berhubungan uh, satu sama lain. Oke. Okay. Ya, yeah, next one. Ya, yeah, next one. Uh... nana uh, the killing to killing related by strong dependence because of the we doing, we are, uh, killing the uh, living bean because of this experience because of that again and again we are continuously killing the bean example nowadays the patient man no? uh, first time maybe uh, they are not uh, Uh, confidence to do this uh, this one, but after we commit the after we killing the animal, then his intention to do uh, I won't do again and again again and again continues. This is panati patha always support to continues the panati patha. That's why panati The same way stealing to stealing, uh, un unlawful uh, intercourse with. Uh, the other six to unwallful uh, intercourse with the other six. The line to line, slander to slander, uh, rude speech to rude speech, uh, foolish uh, bubbles to foolish bubble, why uh, uh, this yeah, abhija to abhijja. uh ill will to ill will, wrong uh, view to wrong view. Uh, this one also under the uh, Upanishad -pacha. the continue ya yeah, okay kemudian masih di bagian yang sama yang masih di pakatupa ya dari aku salah ke aku salah jadi karena sudah pernah membunuh karena membunuh maka menjadi peng kondisi yang kuat untuk dia melakukan pembunuhan lagi ini berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat jadi Contohnya, karena membunuh, dia sudah punya pengalaman itu, maka dia akan melakukannya lagi dan lagi. Jadi dicontohkan seperti nelayan, pertama kali dia membunuh mungkin dia masih tidak percaya diri, tidak pede ya. Tapi setelah dia melakukan sekali, nanti dia kedua kali, ketiga kali dia akan melakukannya lagi dan lagi dan ingin melakukan lagi dan lagi. Begitu juga sama halnya ketika seseorang pertama kali mencuri, karena mencurinya itu maka mengkondisikan Menjadi pengkondisi yang kuat untuk dia melakukan pencurian lagi di masa yang akan datang, jadi lagi dan lagi. Begitu juga dengan kami Umi, cacara perbuatan seks yang salah dengan orang lain, maka akan mengkondisikan juga uh, yang berikutnya. Begitu juga untuk yang berbohong, dia akan berbohong lagi karena dia pernah memfitnah, maka dia akan memfitnah lagi karena. Pernah melakukan ucapan kasar Maka dia akan melakukan Ucapan kasar lagi dan lagi Juga karena ucapan tidak berguna Dia akan mengucapkan yang tidak berguna lagi Begitu juga karena Pernah tamak, maka dia akan semakin tamak Begitu juga dengan niat jahat Maka dia akan muncul niat jahat lagi dan lagi Begitu juga dengan pandangan Salah, akan memunculkan Pandangan salah yang berikutnya Oke okay. The matricide To matricide, the age is start Uh, with its own counterpart and completes the circle. The patri uh, Patricide to patricide. Killing an arahat to killing an arahat. Uh, wounding a Buddha to wounding the Buddha. Uh, causing uh, uh, schemes in the Sangha the, uh, to causing uh, schemes in the Sangha. A wrong view with uh, fixed destiny with fixed fixed this is also under the one example I want to give about thetric uh, uh, okay? the one example now do you uh, remember uh, Kimmbi no? uh, his son uh, Ajata satu. Ajata satu he killed his father. After killing his father, he became the king. The same way, the king Ajatasattu's son's name, I remember, Badraji. Badraji. He also killed his father, Ajatasattu, after he became the king. The, the, after three, continuous three generations, the own son killed the own father after he became the king. then the, the, he, he became the king after killing the, his own father. others uh, we can say this is pakatu panisya ah uh, ma, uh, matricide to matricide or fratricide to fratricide uh, th this is the way to understand about the pakatu panisya okay Oke, okay, bande jadi kita lagi yang berikutnya aku salah yang lain karena membunuh ibu maka uh, akan memunculkan pembunuhan ibu yang berikutnya. Kemudian nanti di contohnya di belakangannya karena membunuh ayah maka menyebabkan terjadinya pembunuhan ayah yang berikutnya. Begitu juga karena membunuh seorang arahat akan membunuh arahat yang berikutnya. Kemudian lanjut lagi melukai seorang Buddha akan menyebabkan seseorang untuk melukai seorang Buddha lagi kemudian menyebabkan perpecahan dalam sangga juga akan menyebabkan perpecahan di dalam sangga begitu juga dengan pandangan-pandangan salah dengan alam tempat tujuan yang pasti akan menghasilkan uh, pandangan salah dengan tempat tujuan yang pasti. Nah di sini ini adalah semua dalam upani saya percaya sebagai satu contoh berhubungan dengan membunuh ayah dan membunuh ibu. Apakah teman-teman pernah tahu Raja Bimbisara dia dibunuh oleh putranya Raja Ajata Satu si Pangeran Ajata Satu setelah membunuh ayahnya maka dia menjadi raja. Nah kemudian si Raja Ajata Satu ini juga dibunuh oleh putranya yaitu Badraji. Jadi setelah membunuh Raja Ajata Satu putranya menjadi raja. Kemudian Putranya ini juga setelah menjadi raja, dia juga dibunuh oleh putranya sendiri. Jadi ini terjadi dalam tiga generasi jadi kita dapat melihat uh, mengatakan di dalam termasuk dalam pakatupani saya jadi karena membunuh yang tadi awalnya dari generasi pertama generasi kedua juga begitu sampai ke generasi ketiga ini berhubungan dengan membunuh ayah dan membunuh ibu oke okay. okay. ya yeah. the next one aku solo dhammo Oke, okay. any question regarding the akusala dhammo akusala sada Teman-teman, jika ada pertanyaan boleh diketik ya di chat nanti kalau kita lihat Abante akan menjawabnya. Maybe can continue first Bante di Oke, okay. oke. Okay. Uh, Barakusala dhammo akusala Dhammas massa upanisse pacu Pacu The paccya unwholesome dhamma akusala. upan upanah wholesome dhamma according to the උපනනිසේ පචචනො thisවෝඩින්ටදබ ආරම්මන ඔපනිසේ අනන්තර ඔපනසේ නොට ඉකඩ් කියනබී ආරමණ උපනිසය ආරම්මණ අකුසලා කුසල අන්ඩර ආරමණ උපණස්සේ අක්කුසලාස අනන්තර අකුසල පච්චුපන්නසු කුසල දෙ නසන්ද අන්නද අන්නතුර උප නිස්සේ. දැස්වයි ද 2 පච්චය නො ඉ ය. onlyි පකතු උප නිස්සය විකන්සිීහ. දෙස්වයි ඉන්න බුද්ධසුමේශ අකුසලෝ දම්මෝ කුසලස දම්මස කේ සංචි උපනිස්සේ පච්චය පසුද. ි ද සම් timeයි මි පකතු උප නිස්සේ ලිව කොලි පකතු උප නිස්සේ. Karena kita lanjutkan ke bagian yang aku salah karena aku salah terkadang menjadi kusala. salah. Jadi kalimat kali ini berarti aku salah dama yang sebelumnya terkadang kadang-kadang menyebabkan munculnya Kusala dhamma yang berikutnya berdasarkan kondisi kebergantungan yang kuat. Nah, di sini yang termasuk hanya satu jenis yang pakatupanisaya, saya. Kondisi kebergantungan yang kuat secara alami. Tetapi arama upani saya dan ananta, rupan, ananta rupani saya itu tidak termasuk. Kenapa? Karena uh, objek dari aku salah tidak bisa memunculkan objek aku salah yang kuat itu tidak bisa memunculkan kusala dhamma. Jadi tidak memungkinkan untuk arama nupani saya di sini, kemudian anantarupani saya lebih tidak mungkin lagi karena dalam satu rangkaian itu kalau uh, sebelumnya itu aku salah maka dalam satu satu rangkaian jawana itu semua harus aku salah, nggak ada setelah aku salah jadi aku salah. maka di anantarupanya saya juga tidak termasuk yang termasuk di sini hanyalah yang pakatupani saya. Jadi sang Buddha mengatakan uh, kenapa ya karena itu pun terjadi hanya kadang-kadang. Karena aku salah kama yang sebelumnya, kadang-kadang bisa menyebabkan munculnya aku salah yang berikutnya. Nah, ini termasuk di dalam pakatupa nih saya. Oke. Okay. The the first one, the uh, conditions raga, last, we can say tanha also, craving, attachment, enjoy. ah huh? In, in your favor, raga. Because of the attachment, because of the raga, of ya. Uh, doing offering dana. Example, uh, someone very much uh, like to deva life. Okay, I want to be deva in future. So the, he he has the last uh, thought, last mind about deva. That's why he is uh, uh, continuously uh, doing wholesome act because he swish, he, his wish, uh, his he want to be the deva. Uh, That's why uh, the raga is. Uh, because of the raga being the strong dependence, we are offer, uh, offer the offering. we are uh, practicing dana. the same way uh, undertakes the uh, precept, silam uh, oppose uh, the kamman karoti, fulfill the duty of observance. upad, someone very much like to go the deva with the brahma life. i want to be the brahma in future. i want to save my life and then practice, They develops the jhana because of the raga. Vipassana upadeti someone want to be the uh, want to be the, the to see the truth in the world then he's practicing vipassana, develop the insight. Magga upadeti I want to be the, the the free, I want to be the noble life. I don't want to live anymore in the world. That's why because of the attachment then he developed the, the path and uh, path knowledge and the abhinya of path, develop super knowledge, physical power. Because someone uh, has the, the uh, I heard, I, we heard, oh, who has abhinya? They can see the world, uh, they can read the other's mind, he can fly, then he is attached, they have, he has the, the craving mind. I, I want to be like this, I want to develop this. Ah, that's why develop super knowledge, physical. Uh, Samapati uh, develop the Ah, uh, now you have you have to see because of the uh, last we have we can do the kusala also kita lihat pertama adalah nafsu jadi di sini bisa tanha <coughs> bisa raga bisa juga tanha ya keinginan kemelekatan ingin menikmati semuanya masuk di sini karena adanya nafsu ataupun keinginan kemelekatan ini maka seseorang melakukan terkadang dia bisa melakukan dana. Jadi di sini dananya adalah kusala, melakukan pemberian. Contohnya karena seseorang melekat ingin mendapatkan kehidupan sebagai dewa, maka dia berusaha melakukan dana secara terus-menerus. Nah, atau begitu juga karena nafsu, karena raga, karena keinginan, karena kemelekatan seseorang menjalankan sila. Atau tadi sama ya, kalau mau jadi dewa dia menjalankan sila. Kemudian karena nafsu juga atau Raga keinginan seseorang memenuhi uh, ketaatan, artinya menjalankan sila-sila. Ya, hal-hal yang bajik, kemudian juga mengembangkan jana. Jadi, contohnya tadi, uh, dia ingin terlahir sebagai Brahma. Misalnya, dia ingin menyelamatkan kehidupan ini supaya tidak terjatuh ke alam menderita, maka dia mengembangkan jana. Kemudian, juga karena ingin melihat kebenaran kebenaran um, mulia gitu ya karena melihat kebenaran-kebenaran dalam dunia maka dia mengembangkan latihan pandangan terang ataupun Wipasana, kemudian juga mengembangkan maga karena misalnya uh, ingin mendapatkan menjadi makhluk suci gitu ya maka seseorang mengembangkan maga kemudian mengembang, mengembangkan abinya misalnya tadi dikatakan oh mendengar kalau orang punya abinya dia bisa melihat seluruh dunia dia bisa membaca pikiran orang lain dia bisa terbang karena mendengar itu dia juga ingin memiliki kekuatan seperti itu maka dia berlatih mengembangkan abinya begitu juga untuk yang uh, mengembangkan pencapaian kesucian jadi karena nafsu juga bisa terkadang memunculkan kusala. Oke, okay. Uh, now the uh, dosa hatred. Because of the dosa, we are doing the kusala. How we understand? Example, uh, the I ha I had one anger person. The, that person also uh, doing kusala. So he doing kusala, but I'm angry with him. I want to. I also want to continue kusala. I want to because of but his base is dosa, and then he doing the kusala. But actually, the uh, this way also dosa, moha, mana, wrong view, and wish. Dosa thing also because of that we are doing the kusala. This is also Pakotopan is there. Mudian. Yang kedua adalah dosa kebencian. Misalnya ada seseorang uh, karena dosa atau kebencian memunculkan kusala. Ini bagaimana contohnya adalah ketika ada seseorang yang dengan kebencian dan dia melakukan kusala. Jadi maka ketika kita melihat orang tersebut, kita juga ingin, uh, kita juga kita marah sama orang itu. Jadi kita juga melakukan kusala. Tadi contohnya, Bante, we yeah. see the angry person, the angry person uh, doing kusala. So, kusala. So, 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 so be, because because I also the some, some, sometimes the my younger person doing Kosala because of the, he's famous now. Mm. Uh, so I also want to be like this. Uh, I also want to be the I, I, I then uh, he's also practicing Kosala, but, but his base is a dosa. Mm, okay. Yeah. yeah. yeah something the man, you no, know? I, I I want to be the I want to be the proud. I I uh, the, the, the someone the. I have the lot of money, I have a lot of things, I won't do dana. Apa nah, itu? The basic mana? Hmm. Uh, so this way we have to understand. Yes, Bente. Ya, tadi saya tanya Bante lagi. Jadi misalnya ada seorang yang pemarah gitu ya, dia melakukan kusala supaya dia terkenal gitu. Jadi saya juga melihat dia seperti itu, saya juga nggak senang sama dia, saya juga ingin terkenal, jadi saya juga melakukan kusala. Jadi bisa karena marah, karena aku salah, kita melakukan kusala. Nah, begitu juga, begitu juga karena mana ya ke tadi ada delusi dulu kebodohan ya ketidaktahuan kemudian ada mana kesombongan ataupun pandangan salah juga harapan maka sebagai dasar ini seseorang bisa melakukan semua kemungkinan kusala tadi dari yang dana, sila, ya menjalankan ini uposata kamam gitu ya Kemudian jan, mengembangkan jana, wipasana, uh, mengembangkan maga, kebunan abinya Dan ini apalagi sama samapati ya, mengembangkan pencapaian, samapati pencapaian Jadi karena yang tadi kalau Bante memberikan contoh untuk yang mana, yang kesombongan, misalnya karena seseorang banyak uang, banyak harta, terus dia merasa bangga dan dia melakukan dana. Berdasarkan aku salah, dia melakukan kusala. The sister, one, one another example, the someone has a lot of anger mind, lot of dosa. He want to control his dosa. Then he's doing the kusala karma. Hmm. Eh? Then he's practicing metta meditation. He's developing jhana. Because his basis is those. I want to control my anger. I want to control. Then he doing the kusala. Hmm. This also understand, no? Yes. Contoh lain yang misalnya tadi yang dosa, dia punya batin yang penuh kemarahan, gampang marah. Dia tahu itu, maka dia berusaha mengontrol kemarahannya. Maka dia perlu karena dia tahu dia berusaha berarti meditasi meta misalnya dan mengembangkan jana. Jadi berdasarkan pikiran marahnya itu dia berusaha mengontrolnya jadi aku salah menyebabkan munculnya aku salah oke okay. yes, uh, no rago doso moho mano ditti patna dosa things lust hate delusion conceit wrong view wish because of dosa things support to confidence precept learning generosity and wisdom Ah, uh, uh, this is also Papa Tupan is there. Kemudian semua dari tadi yang raga, dosa, ya, nafsu, kebencian, delusi, kesombongan, dan pandangan salah, juga harapan menyebabkan munculnya sadda, keyakinan, sila, menjalankan sila, kemudian belajar, sutasa, kemudian cagasa, kedermawanan, dan panyaya kebijaksanaan berdasarkan kondisi kebergantungan yang kuat dalam pakat saya. Oke, okay. next one also very important. පානං හන්තුවා තස්ස පටිගාතාය දානං දේති සීලං සමාධීති උපෝස්තකම්මන් කරෝති ජානං උපපාදේති විපස්සනං උපාදේති මග්ගං උපපාදේති අභි්ඥං උපපාදේති සමාපත්තින් උපාදේති.න After having kill to counter it toස්්‍රයි අකුසර කම්මක් so he's practicing offer, offer the offering dana, undertakes the precept sila fulfill the duty of observance develop the jhana develop the insight uh, develop path knowledge uh, develops super knowledge and uh, develop attainment the one example uh, one of the hunter in sri lanka the, the ancient time many years ago uh, uh, the hunter the uh, he, uh, he, 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 he got hungry uh, he, he, then he's finding some food to eat in house uh, uh, cannot find anything after that he went to forest he killed the the new baby, uh, the deer, new baby deer. Then the uh, uh, after he make fire and he eat. After eat, he got very strong thirsty. He thirst. Then he's finding the water. Actually, there a lot of water around there, but he cannot see the water. When he go to the the, the water tank or water, where yeah, but he cannot see the water. Then he enter the one of the monastery. Uh, then. They, they have the, the water pots. there are 30 water pots, but he, looking one by one, cannot find water. he sees oh, no more water. Then after he make the bill, the, all the bhikkhus uh, gather to the, that place. they once the leader, the senior monk, ask him why you make the bill? why, the, why you call us? Uh, bante, uh, i'm very thirsty. i need the water. they have the water. you can take. why you call us? Then he told, Bhante cannot see the water. Then after the senior monk, the one by one water he uh, uh, full him, give him, but even the one drop also cannot uh, cannot swallow uh, because of the strong Akusala karma Because he uh, killed the new uh, 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 deer baby, the, the, the ba baby deer, no? deer. and, uh, and uh, after he eat, because of this strong Akusala that uh, senior monk asks him, what kind of uh, 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 did you do now then after he mentioned about the oh you make the very strong akusala karma because of that you know you just like the ghost the human ghost now uh, the, this way the, the senior monk explained him after that he thought oh i want to be the uh, free from this uh, life i i want to the, destroy the i want to uh, counterpart this Akusala Kama, then after he became the monk. Hmm, then he practiced continuously many years. And, uh, the, he not sleep well, not eat well, continuously meditate. And then later he became Anagami. Uh, that's why, uh, the, the, this we have to understand, after having the kill, to uh, counteract uh, it, uh, offering dana, practicing sila, fulfilling uh, duty of observance uh, etc uh, this is the meaning okay oke okay, nanti sekarang yang berikutnya ini juga sangat penting jadi setelah membunuh setelah membunuh maka untuk uh, dinaikkan ko oh, amat setelah membunuh maka untuk mem menetralkannya untuk menghancurkan aku salah kamanya itu maka seseorang melakukan dana ya memberikan pemberian melakukan pemberian terus kemudian menjalankan sila kemudian tadi uposata kamam ya memenuhi ket, tugas ketaatan seorang umat gitu ya mengembangkan jana mengembangkan wipasana atau pandangan terang mengembangkan maga atau jalan kemudian mengembangkan pengetahuan supranatural juga itu mengembangkan pencapaian jadi di sini Bante memberikan satu contoh. Ada seorang pemburu di zaman lampau ya zaman kuno Sri Lanka. Pada waktu itu dia merasa lapar dan mencari makanan tapi tidak menemukan makanan di rumahnya. Maka dia keluar ke hutan dan memburu dan akhirnya menemukan anak rusa yang baru lahir. Maka dia membunuhnya, kemudian memanggangnya dan memakannya. Setelah makan dia merasa sangat haus. Maka dia mencoba mencari air. Sebenarnya di sekitar situ banyak air, tapi dia nggak bisa melihat air tersebut. Maka dia terus mencari, mencari air sampai melihat satu wihara. Maka dia memasuki wihara tersebut, dan sebenarnya di wihara tersebut itu ada uh, bantai. The water pot is 30 or or uh, uh, water tank, ya yeah, water tank, ya yeah, but empty, but not in the full water, but he cannot see the water. Oh yeah just now I heard 30 or 13 when <laughs> oh, uh, no. okay. jadi ada water tank ya itu tong mm. air yang penuh air tetapi dia men ada 30 tadi kalau nggak salah the, the, the water pot there are 30 because they are, they are in the monastery there are 30 big cups oh because okay. the, the, individual monk they have their own water pot oh oke okay, bante ada uh, there the, the water pot there are 30 water pot there yeah. in the monastery oke okay, bante jadi ada 30 ya berarti itu tong airnya karena ada 30 Biko di dalam masing-masing punya satu pot pot air gitu nah dia mencoba melihat di pot-pot air itu yang penuh air dia satu-satu tapi nggak menemukan dia nggak nampak airnya maka dia membunyikan bel di wihara tersebut di monastery tersebut maka semua biku keluar dan berkumpul bertanya kenapa kamu mau membuny membunyikan bel tuh saya bilang saya haus sekali saya mencari air tapi di sini tongnya semua kosong saya tidak bisa menemukan air maka biku senior itu mencoba uh, menunjukkan di sini ya, semua airnya penuh dan memberikannya minum tetapi dia satu tetes pun dia tidak bisa Meminum air tersebut Sehingga uh, dia masih tetap Kehausan, jadi ini rupanya karena Aku salah kama yang Kuat dengan membunuh Bayi rusa tersebut Kemudian tadi dia memakan Jadi si Biku senior ini bertanya Kepada si pemburu ini Apa yang kamu lakukan sebelumnya Terus dia menceritakan tentang dia Membunuh anak rusa tersebut Dan memakannya, makanya Oh, kamu telah melakukan Aku salah kama yang sangat kuat, sehingga kamu uh, menderita seperti ini. Kamu seperti manusia uh, hantu yang hidup, gitu ya, manusia yang seperti hantu. Nah, karena mendengar itu, si pemburu ini berpikir, "Oh, saya ingin terbebas dari penderitaan ini." Maka, untuk menetralkan, gitu ya, menetralkan aku salah kamanya, dia akhirnya ditabis menjadi biku dan mencoba berlatih keras selama bertahun-tahun. Jadi, dia dengan kondisi yang tidak nyaman, uh, sulit. Makan sudah tidur, dia terus melanjutkan meditasi sampai akhirnya dia mencapai tataran anagami. Jadi, di sini kita bisa melihat setelah membunuh, karena perbuatan membunuhnya itu seseorang bisa, di kemudian hari, menjalankan dana, sila, kemudian tadi yang uposata kamu, dan seterusnya berbagai kusala Oke, okay. uh, after having stolen to counter track it. You are doing the uh, Kusala Kama, practicing Kusala. After having lied, after having slandered, after having used the uh, rude speech, after having uh, bubbled uh, foolishly, uh, after having uh, broken into the house, after having uh, destroyed the other's property, uh, after having uh, sorry, destroyed the other's uh, only one house or uh, after having stood at the junction of highway to rob, uh, rob others uh, after having gone to others uh, men's wife uh, after having uh, destroyed village or destroyed market town uh, the, uh, after having committed uh, matricide, after having uh, committed uh, patricide, after having killed an arahat uh, after having uh, uh, drowned uh, drawn blood from the body of the buddhas with evil intent after having uh, caused uh, schemes in the sangha now the, now uh, because of this akusala karma someone uh, want to uh, destroy this akusala karma or counterpart uh, counteract it akusala karma that's why they are doing akusala karma the same way the king sattu also no after uh, killing the uh, father, uh, uh, he also worried. Then he was thinking about that. I already commit a big akusala karma. anyway, after uh, seeing the Buddha and listening Dhamma, and but the, he cannot uh, overcome the akusala karma. He uh, start to practice the and start to support to sasana. Uh, that's why. Uh, after we uh, make our own mistake then after understood about that we can uh, practice the dhamma the same way the uh, nowadays uh, some of the uh, people no want to be the monk want to be the ordained uh, those are people also uh, after uh, seeing their own uh, the bad the bad behavior then uh, i want to overcome this problem then he'm going to uh, to get the Or, uh, ordination life uh, the, uh, this way we have to understand about that Ini sama juga ketika setelah mencuri setelah berbohong, setelah memfitnah setelah mengucapkan ucapan kasar setelah mengucapkan ucapan yang tidak berguna, kemudian setelah membobol sebuah rumah setelah menjara harta orang lain setelah merampok uh, rumah orang yang hanya satu saja, kemudian setelah uh, ber Tiri di persimpangan untuk merampok orang lain dan setelah berzina dengan uh, maksudnya melakukan ya berzina ya dengan istri orang lain melakukan hal yang tidak baik dengan istri orang lain setelah menjara desa-desa dan setelah menjara kota-kota besar kota Niaga semua aku salah ini setelah memikirkannya seseorang bisa untuk berusaha menetralkannya seseorang bisa melakukan berbagai kusala. Yang seperti tadi, ya, dari dana sila dan seterusnya. Jadi, contohnya di sini adalah seperti Raja Ajata satu setelah dia membunuh ayahnya, dia merasa khawatir, dia tahu, dia berpikir, dia telah melakukan "aku salah kama yang besar", maka setelah bertemu sang Buddha dan mendengarkan Dhamma, maka dia tahu, dia tidak bisa uh, mengatasi, ya, "aku salah kama ini karena terlalu besar", tetapi dia berusaha untuk melakukan banyak kusala setelahnya. Dia melakukan praktek dhamma dan juga mensupport, mendukung sasana. Maka karena aku salah yang sebelumnya menyebabkan dia melakukan kusala yang berikutnya. Jadi begitu juga uh, pada orang lain. Jadi misalnya seseorang telah melakukan kesalahan dan menyadarinya, maka untuk mengatasinya dia mempraktekkan dhamma. Zaman sekarang misalnya ada seseorang yang ditabis, karena apa karena setelah melihat kebiasaan buruk tindakan buruk yang telah dia lakukan dia berusaha untuk mengatasinya dengan uh, menjalani kehidupan kebikuan ini adalah contoh-contohnya oke okay, ada some question di screen oh, the Oke, okay this is uh, from the upacarika mewah in the case of ajata satu hmm. Oh, he thought that Ajatasattu didn't kill the father because when he he was killing the father, the fact the killing factor is not complete for him. What he wants to uh, the there are five factors to killing or uh, to kill his father, Bente. Uh this brother think that uh, the five factor is not already complete five factor. He thought it was not complete. No, he mm. already complete. That's why the, the he became he already committed the anantari, the Anantari papa kama That's why he, he after uh, he passed away, he he reborn in the wofu, the the, the in the hill. Yeah. Is it at Avici? Yes, Avici. The, 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 the not the main Avici, but the, they had the the, uh, we had the, the Osada, Osada Narada. the this is the they had the the the, the, the middle star Avicii. Then in the four direction they had another four for the hill. The, mm -hmm. He went to the one of the uh, uh, hill mm -hmm. from the outside of the Avicii. Oh, and the middle part of Avicii that happened there. Hmm. Hmm. Jadi ini tadi pertanyaannya dikatakan uh, dalam kasus Ajatal 1 bukankah Ajatal 1 tidak membunuh Bimbi Sara karena syarat terjadinya pembunuhan tidak memenuhi syarat pembunuhan karena dia hanya ingin menghukum Bimbi Sara apakah karena pikiran jahat itu juga yang menyebabkan dia dibunuh oleh putranya Badraji Oh uh, the next question uh, is it because of uh, his ill will to kill his father makes him to be killed by his own son also Not clear not system. Uh, is it because of uh he killed his father? So uh, the the ill will, the bad intention to kill his father mm. makes him to be killed by his own son, Badraji. Yeah, this one also we consider, but after ba Badraji also after listen, you no, know, my father also killed his grandfather. So uh, then uh, because my father After killing grandpa, he became the king. I also want to be like this. Hmm. Uh, that's why. Hmm. Oke, okay, pantes. Jadi uh, untuk pertanyaan yang pertamanya itu sebenarnya dia telah uh, memenuhi semua lima syarat. Terjadinya pembunuhan lima faktor, ya, lima faktor sehingga itu sudah pasti terjadi pembunuhan. Nah, maka dia terlahir di alam neraka Awici. Jadi, saya tanya di Awici, bukan yang paling dalam, ya, tapi di pertengahan gitu, karena ada Awici, ada empat arah, Jadi di dalam salah satu tempat tersebut. Kemudian, pertanyaan berikutnya, hanya karena dia ingin menghukum Raja Bimbisara, apakah karena pikiran jahat itu juga yang menyebabkan dia dibunuh oleh Badrajib? Anu muda Nabante Jadi jawabannya adalah Badraji ketika mengetahui ayahnya itu menjadi raja karena membunuh kakeknya, mengetahui itu dia juga menirunya. Dia juga membunuh ayahnya sendiri. Itu sebabnya. Jadi ini hubungannya sudah pakatupa ya. Pakatupa itu luas sekali. Bisa berapa kehidupan atau beberapa generasi itu tercakup di dalamnya. Oh, Bante, the next question. Bante, if Moha or people with Moha cannot meditate and uh, cannot enter Jhana, <laughs> there is Moha, it is not possible to do, to meditate and enter the Jhana? Actually, Moha yeah. meaning here, not understood for noble truth. Mm. Because of the, uh, we have a lot of Moha, because of not understood noble truth so we want to see the truth because example now, i i not understand for noble truth then i have the moha mm. so I, I may i try to see may i am try to uh, listen in dhamma practice in sila uh, those are things. Uh, according to here delusion is a uh, means they're not understood for noble truth okay then Jadi pertanyaannya Bante, kalau moha atau delusi tidak mungkin meditasi dan tidak mungkin masuk jana. Jadi Bante menjawab moha di sini itu artinya tidak memengerti empat kebenaran mulia. Belum bisa menembus karena kita masih banyak moha ketidaktahuan. Jadi supaya kita bisa melihat kebenaran mulia ini menembus kebenaran mulia inilah kita melakukan kusala-kusala. Jadi karena saya tidak mengerti, maka kita Kenapa kita tidak mengerti karena kita masih penuh dengan moha delusi maka itu kita untuk bisa mengerti kita melakukan kusala seperti mendengarkan dhamma mempraktekkan sila dan sebagainya uh, Sister the who has the uh, partisan in the one of the woeful place we are not talking like this moha person who reborn in the human world with tihetuka, but still they have a moha That's why, because of moha, he can practice dhamma. Because the patisandhi uh, is a tihetukano. Uh, he can develop his mind. Because he not understand for noble truth, his intention I want to understand. Hmm. Okay, Vante. Jadi kalau misalnya ini yang terlahir di alam menderita tentunya tidak bisa ya dia tidak bisa ingin melihat kebenaran mulia dan seterusnya itu tidak memungkinkan tetapi bagi kelahiran Pati Sandi sebagai manusia yang tihetuka yang berakar tiga maka walaupun dia berakar tiga dia masih punya moha maka dia masih walaupun dia berakar tiga punya moha dia bisa berlatih dhamma jadi dia ingin menembus kebenaran mulia maka dia bisa mengembangkan batinnya, jadi bisa bermeditasi dan sebagainya, mempraktekkan dhamma. Oh, and bante, it uh, if garuka kama, the very heavy kama, like killing the parents, uh, the person cannot attain jhana maga and pala in that life. Uh, he cannot uh, in the yes, right, right. Okay, so uh, like. prince uh, the king ajata satu he only try to practice dhamma right bante but he yeah, but, anything. oh, yeah o, o, only he practice sila the support to sasana of dana that's mm. the thing okay. jadi ini ditanya lagi Tapi kalau garuka kama, kama berat yang buruk seperti mem, berat yang buruk seperti membunuh orang tua kan tidak bisa mendapatkan jana, maga dan pala. Iya benar, benar sekali. Jadi saya tanya lagi tadi Bante contohnya kayak raja Ajata satu kan membunuh ayahnya, maka pada kehidupan itu dia tidak bisa mendapatkan jana, maga dan pala, tetapi dia bisa menjalankan sila, bisa melakukan dana, mensupport sasana. Ya, yeah, that's why they already mentioned here, no? மாතරන් ජීවිතන් ෝරෝ පෙතුවා තස්ස පටිගාතාය දානන් දේති සීලන් සමාධියයේති උපෝසත ගම්මන් කරෝතු only කුසකමයි නියමේ නොම අද ිතරෆ නන්තටිකම්මනු හැවිකමනු කිලින්ද මද කිළින්ද පාද කිළින්ද අරහත් ිස්ටෝයින් බද්ධස් of body. Mm -hmm. And destroy the sangha because of this fire is a strong, heavy akusala kama. Because of that, he cannot practice uh, the higher kusala, but he practiced only the, the dana and Sila and fulfilled the opposite uh, of the duty, observe, duty of the observance. Uh, he cannot do other thing. I already mentioned here, no, clearly. Ya yes, nah, jadi ini bagus pertanyaannya ya. Jadi dapat dilihat lagi di dalam kalimat palingnya. Khusus yang lima aku salah kama yang berat, yang garuka, yang membunuh ibu, membunuh ayah, kemudian membunuh seorang arahat, melukai tubuh sang Buddha, dan memecah belah sangga kelima hal ini. Karena aku salah ini, dia bisa hanya melakukan kusala yang jenis saja. Yaitu berdana, menjalankan sila, dan memenuhi tugas ketaatan. Jadi uposata kamam, dia tidak bisa mengembangkan salah yang lebih tinggi. Jadi jelas ya di, di kalimat palingnya sudah disebutkan. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, yeah, next one. Hmm. Aku solo dhammo abya katas dhammas upanishe pace ne The object, the sorry, the pace is akusal dhamma. Pace upan abya katadhamma to indeterminate dhamma. is related by strong dependence condition now under the, this uh, sentence uh, there are uh, two patya we can see anantaroopa and pakatupa we cannot see the aarambha uh, it is uh, it is of two kinds namely proximity strong dependence and natural strong dependence about the proximity strong dependence the explaining akusalangසපනිස uh, පෙන්. Unholesome infarsion to emerge from infarsion is related by strong dependence condition. which means that after uh, sevenala risingසිං, uh, බවanga or තදාරම්මන citta. This is a, we call ananthropo is proximity strong dependence. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga dari grup aku salah, yaitu aku salah damo abiakat pasak damana damasa upanit saya pacina pacayo. Jadi karena aku salah dama yang sebelumnya menyebabkan munculnya abiakata dama yang berikutnya melalui kondisi kebergantungan yang kuat. Nah di sini hanya ada dua jenis yang termasuk yaitu anantarupanisaya dan pakatupanisaya yang aramanupanisaya tidak termasuk di sini jadi kita lihat yang pertama di Ananta Saya kebergantungan yang kuat pada rangkaian. Jadi aku salam jawana, aku Salah jawana ya artinya ya. Karena jadi uh, sebagai pacaya kemudian pacayupananya adalah utha nasa setelah keluar dari jawana. Berdasarkan kondisi kebergantungan yang kuat. Nah, di sini kita lihat sebagai pacaya adalah Jana, uh, jawana ketujuh. Jadi setelah kelu uh, ini karena aku salah, berarti aku salah jawana yang ketujuh. Nah, setelah keluar dari jawana ketujuh, maka muncullah bawangga atau tadaramana cita dalam rangkaian kesadarannya setelah jawana ketujuh kan kalau nggak tadaramana ya bawangga cita. Oke. Okay. Uh, Berpaka itu punise. පස රග රාග උපනිසායතා අතාන ආතාපති පරිතාපේති පරි මූලකං දුකං පචන්. Because of lastර being stone dependence one torture one torture one experience the suffering cause by. Uh, searching, oke. Okay. Uh, now the because of the raga, the the, the torture uh, torture oneself or torture oneself fully or experience the suffering caused by uh, searching. Oh. Oke, okay, Bante Ya. Yeah. Sekarang, oke, okay. sekarang yang dalam pakatupan saya kondisi kebergantungan yang kuat secara alami. Yang pertama adalah nafsu ya raga sebagai pengkondisi yang kuat untuk munculnya seseorang menyiksa dirinya sendiri ataupun dia menyiksa menyiksa dirinya sepenuhnya dan ataupun karena raga tadi seseorang mengalami penderitaan karena mencari sesuatu. Ya. Yeah. The same way but the hate dosa Because of dosa, because of moha, delusion, because of mana, conceit, because of ditti, wrong view, because of patana, wish, then uh, torture oneself, torture oneself fully, or experience the uh, suffering caused by searching. But this is also pachyan, uh, pachuparanda, papatupa nise. kemudian juga karena dosa atau kebencian, kemudian karena kebodohan atau delusi yang moha, ataupun karena kesombongan mana, karena pandangan salah, ditik, dan karena harapan patana, patanam, maka menjadi pengkondisi yang kuat untuk seseorang menyiksa dirinya sendiri, menyiksa dirinya sepenuhnya, dan juga menjadi pengkondisi yang kuat untuk seorang seseorang mengalami penderitaan karena mencari sesuatu. Uh, about the next one, අකුසලයිස රාගෝ දෝසෝ මෝහෝ මානෝදතිී පත්වන hate wrongුවවි of this පචචයා කාක සුකස්ොලි happiness කාකස දුකස බොඩිලි ප පල සමාපතියඇ quotient. Upanishad, the is related by its own dependence condition. Now, example the Kaikasa uh, Dukkasa uh, the bodily uh, happiness means the, the, the consciousness of bodily happiness consciousness of bodily pain. These two chittas are vipaka chitta, no? Then vipaka chitta, uh, this is uh, the, the, the panna. But the cause is a raga o, dosa o, moha o, mana o, ditiyo o, patana. One of them, or either one or two or may all together. Uh, the, uh, so, uh, this, this, is a uh, meaning. Okay. Sekarang masih di dalam pakatupani saya, bagian pakatupani sayanya yang tadi sudah ada ya, yang pacar dan pacu panas. Sekarang kita lihat lagi gabungan kombinasi dari raga, nafsu, dosa, kebencian, moha, delusi, mana kesombongan, giti, pandangan salah dan patana harapan, maka menjadi pengkondisi yang kuat untuk munculnya perasaan menyenangkan pada tubuh kaki kasar sukhasa ataupun perasaan menyakitkan pada tubuh kaki kasar dukhasa ataupun pala sama patia pencapaian buah kesucian berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat maka kita lihat di sini yang menjadi akibatnya pacyupananya tadi misalnya adalah perasaan menyenangkan pada tubuh dan perasaan menyakitkan pada tubuh kedua kesadaran ini adalah termasuk di dalam wipaka cita kesadaran hasil sedangkan sebabnya bisa karena raga nafsu bisa karena dosa tadi satu-satu atau bisa juga uh, kombinasinya karena raga dan dosa atau ber, uh, karena bertiga atau keseluruhannya itu bisa menyebabkan akibat yang ini Uh, perasaan pe menyakitkan pada tubuh, perasaan menyenggung pada tubuh, ataupun pencapaian buah kesucian. Ya, yeah, how we understand about attainment of fruition, halasamapatti? Because, example the sotaapatti person, the after became sotaapatti also, uh, sometime he want to get the uh, free from the uh, akusala citta, or oh, he want to be the He want to see the he want to get the experience of nibbana, then he practicing attainment portion para samapatti. Same with sakadagami also, anagami also. Ah, uh, this way we have to understand about the attainment portion. Hmm. Jadi bagaimana kita mengerti yang karena raga dosa moha mana ditik dan patanani ini menyebabkan seseorang mencapai buah kesucian? Misalnya pada seorang sotapati, nah nakat Ketika dia telah mencapai tataran sota patinya, misalnya dia ingin mengalami, menikmati um, nibana, maka dia mempraktekkan parasamapatinya. patinya. Jadi karena dia ingin terbebas dari, dia ingin masuk ke parasaama patinya karena dia ingin terbebas dari aku salah cita. Dia tidak ingin aku salah cita itu muncul dalam pikirannya, maka dia mempraktekkan memasuki pala samapatinya, jadi sama halnya dengan sakadagami, anagami, maupun uh, dan anagami oke, okay. the apusalang khamang upakase, the pacca unwholesome khamang Pacce upana resultant mind, uh, now we can see cold maranasana jawana, no? ර Javaාව under Javaාව of ර ාව පස බවanga තිවිපාక විපා తపර පවිප that අකුසලකම්ම පීවිස්කුසලකම්මසි අකුසලපාක චකු වි්ඥාන අකුසලපාක සෝත ஞාන අකුසලපා ගහන වි්ඥාන ජහා වි්ාන කාය විාන අකුසපාක සම්පටච්ච අකුසලපාක සන්තී අකුසලපාක තදාරම්ම දෝස ල් ද ාා ච ර ද අුසම්ම The good example, the nowadays because the coronavirus, no, because of the coronavirus, we can uh, see the lot of dead body, lot of patient. Uh, we can listen a lot of the bad news regarding the coronavirus. Uh, so the uh, this is also the akusala ipaka rising because of the uh, we already had done uh, some of the akusala karma in the past life. Okay, this way, I have to understand. Jadi, pada yang kalimat terakhir dalam pakat saya aku salah ke abia kata yaitu aku salam kamam jadi aku salah kamam yang sebelumnya menyebabkan wipakasa menyebabkan munculnya wipak wipaka akibat gitu ya jadi berdasarkan kondisi kebergantungan yang kuat ini bisa dilihat contohnya dalam marana sana jawana jadi pada jawana mendekati kematian yang muncul adalah uh, aku salah cita ya satu di antara 12 aku salah cita, maka setelah cuci cita muncullah pati sandi cita. Nah, pati sandi cita itu adalah wipaka cita. Jadi, berserta uh, bawangganya yang gitu sehingga karena aku salah kama yang lampau di mana sana jawananya itu menyebabkan wipaka cita muncul. Contoh lainnya juga selain dia menyebabkan munculnya pati sandi, maka aku salah kama yang kita lakukan di kehidupan lampau menyebabkan munculnya aku salah wipaka dalam kehidupan kita ini di sepanjang kehidupan. Contohnya, aku salah wipaka caku winyana, aku salah wipaka sota winyana, jiwa winyana kaya, uh, ganda winyana, jiwa winyana, dan kaya winyana. Jadi, yang kita lihat yang tidak menyenangkan melalui lima indera kita itu adalah aku salah wipaka. Begitu juga karena aku salah kama itu menyebabkan munculnya aku salah wipaka yang sampah, ticana, yang santirana, dan tadaramana. Jadi ini semua yang tadi Aku salah wipaka yang dilima indra beserta sampah di tanda santirana dan tadarmananya. Ini karena aku salah kama yang kita lakukan di kehidupan lampau. Contoh lainnya adalah karena misalnya dalam masa sekarang virus corona kita melihat banyak orang yang meninggal atau uh, sakit karena corona. Kita mendengarkan banyak berita buruk berhubungan dengan virus corona. Nah ini semua merupakan akibat atau aku salah wipaka dari sebabnya adalah. Aku salah karma yang telah dilakukan di masa lampau, di kehidupan lampau. Oke. Okay. Oke, okay, banteh. Any question? Ada apa? Because because the next chapter is a new one. We, aku salah group already finished now. Hmm. Yang Next group is a Abia kata group. They also a lot of things to explain. Hmm. Untuk. We sampai, can. Okay, please. Hmm. Please banteh. Ya, yeah, ya, yeah. do you have anything to ask? Or maybe we can start, we can explain a little bit about the next chapter also. Uh, someone raised his hand, Pak Carika Mewa. Oh, mau bertanya langsung ya, tolong di-unmute. karena grup yang aku salah udah selesai sebelum menunjukkan ke grup yang berikutnya iya iya ya, saya bante mau tanya bante ini tentang uh, pala sama pati bante itu apakah berbeda dengan niroda sama pati bante karena niroda sama pati, niroda sama pati katanya itu hanya untuk Anagami dan arahat. Mm -hmm. Apakah buah dari samapati berbeda dengan daripada para ya Bante? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay. Bante. Uh, this brother is, is asking, does the pala samapati is different with Niroda samapati because uh, he knows that Niroda samapati only belongs to the anagami and arahat. So, uh, what is the difference? Yeah, actually, the nirod samapatti must be the seven days, no? Mm. Must be the current seven. But parasamapati, no mention about that. Like just like the one hour, two hour, etc. Mm. Yeah, that's why the, the, the just the parasamapatti just like similar to the, the the jhana attainment, the attainment of the jhana just like similar to that the parasamapatti. But nirod samapatti different. Mm. But even though the nirod samapatti only for the anagam arahat but palasamapatti only for the four noble person hmm. jadi memang iya berbeda jadi kalau yang niroda sama pati itu mas, memasukinya itu tujuh hari ya sekali masuk itu bisa tujuh hari tetapi kalau yang pala sama pati itu tidak disebutkan tujuh hari jadi di, bisa satu jam dua jam Beda-beda tergantung, gitu. Jadi, pala sama pati ini dia sama, hampir sama seperti jana sama pati. Jadi, dia bisa masuk sesuai keinginannya, berapa lama, dan eh, per kemudian pala sama pati itu merujuk kepada semua empat makhluk arya. Tadi kan yang niroda sama pati hanya anagami dan arahat, tapi pala sama pati itu semua bisa memasuki empat jenis arya, itu bisa memasuki pala sama patinya. Kano, bana, kano dana bante. Sadu sadu. Some more question. Uh, How about the loba dosa and moha cause to arise maga and pala? Mm. <coughs> the loba is a craving tanha, no? Mm. Because I I I, ha I, I have the I I have the attachment mind to the the Magga Pala. Then I I because of the tanha, then I am practicing kusala. The, sometime, about the, the dosa, example, uh, during the Buddha's time, the, one of the Pindapata monks, he always uh, going arms round, And the, he uh, not enter the, uh, inside the house, but the, he uh, received the food from the outside, then he eat the somewhere and he practicing dhamma. The one day, uh, one of the uh, the gem maker of King Kosala, uh, that person uh, invite to that Bhikkhu, Bhante, please come to inside our house to accept our arms. Then the Bhikkhu already uh, went to inside, then accept the food. He wait inside house until they finished the cook the, the food. The uh, but uh, the anyway the continuously twelve years uh, he already uh, went to the same house for the arms. but the one day the, the king Kosala sent the one gem to this house to uh, make the shop or make the de decorate decorate. But anyway, the, at that moment, uh, the, the owner of the house householder he's cutting the, uh, uh, some fish maybe fish but at that point, the time, the already the blood with hand then the, he accept the gem with blood but he put in the uh, on the table and he went inside to clean his hand that this moment the, one of the birds they came and uh, saw this gem but the uh, the the Bikku already know about that. He already see about that. He see about that. But anyway, the 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 that man householder, uh, he is finding the gym, kind of find. Later on, he thought, oh, maybe the Bhikkhu already is sto sto stolen my my gym. Then he start to torch the punish the to the Bikku. But anyway, the uh, after he he takes some stick and he bite him, then later on the, the lot of blood also appear. and because of the, this reason he got the, the body pain. And at that time he not arahat. He is still putujana ordinary person. And he got the angry sometimes. But he want to control his mind. He concentrate the, the, about the about his feeling. Then he after he became arahat this way, uh, we can see. But the because of the loba, those are more houses, One of the course to attain the magapala, mm. okay. Bhante. So, uh, he went to the house every day. Is it because of also the loba? Uh, no, he's he, invitation because of the invitation, okay. Uh, jadi ini pertanyaannya bagaimana loba dosa moha menyebabkan maga dan pala jadi loba itu juga kemelekatan jadi misalnya seseorang melekat kepada maga dan pala dia bisa mempraktekkan kusala Berhubungan dengan dosa, contohnya pada masa Sang Buddha ada seorang biku yang selalu berpindah patah. Jadi dia itu untuk makannya selalu pergi berpindah patah dan dia tidak pernah masuk ke rumah Pendana dia hanya berdiri di luar menerima dana makan kemudian makan di luar dan setelah selesai dia berlatih dama. Nah, suatu hari seorang pembuat pengerajin permata dari Raja Kosala itu mengundang Sang Biku untuk masuk ke rumahnya. Jadi dia menerimanya dan masuk ke dalam dan makan di dalamnya. Jadi menunggu kemudian makan di dalam sampai selesai. Nah, karena undangan dari sang pengrajin permata tersebut dia setiap hari uh, diundang untuk makan di dalam rumahnya selama 12 tahun di rumah yang sama Suatu hari, Raja Kosala mengirimkan satu permata untuk dibuat perhiasan. Nah, pada saat itu si perumah tangga sedang memotong ikan dan tangannya penuh dengan darah. Dia menerima permata itu dengan tangannya yang berdarah dan meletakkannya di atas meja. Jadi, pada waktu itu satu ekor burung melihat uh, permata yang berdarah itu dan mengiranya makanan, mematuknya dan segera menelannya. Kemudian Burung itu pergi, sang biku mengetahui dan melihat hal itu, tetapi eh, dia tidak berkata apa-apa. Nah, saat si perumah tangga berusaha mencari permata itu dan tidak menemukannya, dia berpikir sang biku telah mencuri permata itu, maka dia berpikir untuk menghukum sang biku. Jadi, dia mengambil satu tongkat dan memukul si biku sampai berdarah gitu ya. Nah pada saat itu tentunya bikunya belum arahan dan tubuhnya merasa sakit. Nah dia adalah masih putujana, memang muncul kemarahan dalam dirinya, tetapi dia berusaha mengontrol batinnya untuk tidak marah. Nah pada saat itu dia berkonsentrasi kepada perasaannya dan akhirnya mencapai tataran arahata di sini dapat dilihat bahwasannya karena loba, dosa, dan moha, seseorang bisa mencapai maga dan pala. Oke, okay, no more question, Bante. We can continue next week, no? Yes, Bante. Oke, okay, we can do the same as no? Well. Thank you, Bante. Yes, okay, sadu, sadu, Thank you for the class, Bante. Anumodami. Sahabat dama yang berbahagia, saya cita aja. Mari kita semua bersikap anjali dengan segala kan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante Sugata Wamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara uh, malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and the present, whether intentionally or unintentionally, through action of our bodies, speech, or mind, May we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Sugata Wamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration presentation. Yeah. Spe after metamehi yes, et Ettawata cemehi Sambatang punyaspedang Sambatang punya samp Padang Sabedewa anomodantu Sabe dewa anomodantu Sabehuta anomodantu Sabe buta anu modantu, sabe sata anu dantu. sabe sata anu dantu. sabe sampati sidhya, sabe sampati idan me nyati nang hotu, idan me nyati nang hotu, sukita hontu nyateyo, sukita h...

Tu kita hontu nyata yo. Idang me punyang. Idang me punyang. Asa wahang hotu. Asa wahang hotu. Idang punyang. Idang punyang. Nibana pacayo hotu. Pacayo hotu. Mama punya Bagang Mama punya Bagang sab sab Sabe- tanang sabes tanangmi Hami sabe Me samaang Me samaang punya Bang punya bagang la bantu la bantu बुद्धशासनं चिरां तिष्ठतु बुद्धशासनं चिरां तिट्टतु बुद्धशासनं चिरां ति टतु साधु 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 सुखि हिपान् अचुहतु